Akhirnya kisah cinta di antara Cesar Hito dan Felicia Angelista berujung bahagia ya. Setelah hampir 7 tahun lamanya berpacaran, pada Sabtu 9 Januari tahun 2021, Hito dan Felicia akan mengucapkan janji sehidup semati. Congratulations! Netizen pasti ikutan happy kan? Atau malah patah hati nih? Sebelumnya mereka telah melangsungkan pertunangan pada 2 November tahun 2019. Karena pandemi virus corona ini menyebabkan rencana pernikahan yang telah direncanakan sejak tahun 2019 harus terus mundur. Perjuangan mereka bukan kali ini aja loh. Saat Hito berusaha mendapatkan hati Felicia 7 tahun silam, juga gemesin banget nih ceritanya. Katanya Hito merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Felicia. Berpapasan saat casting, Hito pun berjuang mendekati Felicia melalui akun Twitternya hingga akhirnya gebet, dapet deh nomor telepon sang pujaan. Duh, gemes banget sih kisah awal mula cinta mereka. Kalau dipikir-pikir kayak di sinetron gitu ya, cinta pada pandangan pertama. Hehehe. Hampir setiap hari bertemu karena kesibukan mereka yang sama, yaitu berperan dalam satu judul sinetron. Ternyata mereka pernah loh mengalami pasang surut huru hara dalam hubungan. Iya, mereka pernah putus, terus nyambung. Namun tak butuh waktu lama untuk berpisah, cukup 4 hari aja. Karena si Babang Hito memutuskan untuk balikan. Katanya sih gak kuat jauh-jauh dari Neng Felicia. Kita pantengin aja nih, royal wedding antara Hito dan Felicia di kawasan Dharmawangsa seperti apa. Penasaran? Yuk pantengin Viral Indo sekarang dengan cara subscribe. Karena tempatnya berita viral selebriti terkini ya cuma di Viral Indo.